teman-teman, ini Mbak Iti nunggu mbaknya lagi siap-siap mempersiapkan alat make up-nya. Mbak Iti jenore sama acak tenan. Sudah dipersiapkan alat make up-nya. Iki sing Mbak iki kancaku ki omahe apik. Oh iya, Yuna ijen ora mangkat. Lah piye nek tak tinggal melas? Omahmu apik ya, unik ya. Ya ampun. Unik ngono lho. Dirimu cantik ya. Blong men. Ora macak isih akeh tangi turu padahal. Dasarnya mau ngayu tangi turu padahal. Ayo. Iki ngatune hubungan sih apa engko? Engko hubungane kok ya tak kuciran sik nek. Lah iki engko ngono bisa aja ya. Lah iki. Ripetero. Iki dilebokne sisan ya. Kok kerusak. Berarti kembali. Baru mulai sih. Iya. Ya Allah, aku ki isin lah sih macam, tapi menuruti subscriber ben roh Mbak Iti koyo ngopo macam. Paling yo panggah ngeroes yo. Panggah yo Mbak Iti iki warnane api sing iki yo, silver ya. Silver. Abu. Abu apa iki sing suar? Sing abu. Berarti mau tak telepon mau awakmu cek pulus-pulus ya. Nek adekku lah pinter macak. Njo. Pinter kok. Wis mbani wangi iki, teman. Ngono no ya. Ku patek ya. Tolong minggu. Cuma mungkin aja terlalu medok banget. Oh, ngandel-ngandel. Ora tatone macak-macak koyo ngandel-ngandel piye to. Isi nang. Cepet-cepet. Yo ora to. Tanganku lho ireng. Kan kok di tangan dikek iki kok ya. Yo manten ae. Ka bojone mati oke mulai nganu kayak belajar macak. Kemayu kayak. Kayak aku isini nek macak kayak ditamat yang wong ora pede masa ini nek ngisik ngene iki kok ora rapi mana kudu nang rapi e dipacai dadi manten karo pas sunate anakku. Baru gue udah tahu. Maca ur bibiran mupuran wis. Celakane ora tahu. Ora iso. Ngono kae enak ya tidak aneh ya. Jane. Lah dek kuwi anu apa? Oh, ini terus dasar. Orang cita ane sore aja. Sing kene padha aku. Lho. Pergo maca. Iki kok macaine nek setengah jam. Nek aku kok telat terus. Dijapane jam 8 iki. Nang kowe cepet-cepet anakku kuwi ya. Tapi aja nemen-nemen cepete kok teng sore. Padahal mah atus kok ya. Dale atus le. Lah bapakmu ngeterni anak kita ya. Sekolah ini. Terus dipoto. Kake dibenak ning ngono sate. Tapi iki kok aku ya ora iso. Ning loreng.
Piye iki? Aku entuk melek urung iki. Tapi mesti aku. Sik tak lono. Harus melek wedi, ngono salah. Aduh. Yo ngene iki nek urung kudungan urung kita apik ya. Par melewati ceritanya zaman bian nganu manten kumbian lho apa urung profesional apa dasare nyewone murah yo untuk limelem sawo tutul sawo jadi ini netes yang ngoto gue yuk kekelan aja sih selalu rabiku kan tahun 2000 piro tengah 2006 guys ya. Yo aku lime lem sawu. Kayak ngono ngono aku anak pite sawu to. Sawu ku tahun pira iki? Belajar lu tau bareng awakmu kok ya yuk kamu ngono lho. Are iki kok tau ya menampungan. Ning Taiwan ngono ndi? Menunggu aku tak belajar melek sik. Ya Allah, piye iki tek gurar maca ayuwe kabotan idepi piye iki. Teman-teman iki ning gur mripatku kaya enek anune. Apa jeneng alang-alang. Iki mbrayut dhuwur ya apa iki? Kabot mencaci. Ya iya, idepi abot. Ya Allah. Ono nanti satusnya tek betah ya. Ngono sing pasang kebarang. Abot. Lah aku kok gendang gak bae namatnya ini yang gue ini merasa apa enaknya mana? Iki ini ngerocok kan pita lo apa tuh ini? Ini tisu? Tisu lah, cuman tisu lah ini tinggal pakai jilbab ya ini baiknya bawa jilbab ini kurang kanggu nunggu jilbabnya mbak E tapi sesuai ya, ini nih tontonan si Pepen nih di mana dan kita ngkrum sesuai ya oh, ini kudungnya mbak itu ya, no, gak sesuai jadi ini es manut terus yang macai aku ngocok ada aku kok yang ini gue neng dalam rusak orang neng dalam itu dingin kok aku takut apa ya gak ya kalian berat lo tuh enggak ini pergi ke papa kamarnya sih neng rumah aku ya iso ur kudungan model itu ya kudungnya malah sesuai ya sih. Alhamdulillah ya teman-teman ini udah jadi. Aku rodok kaya rapede aku kemenoran ya.
Heh. Istin aku. Coba matanya udah punya. Teman-teman maafin Mbak Iti ya iki. Mbak Iti koyo kemayu-kemayu titik ya nuruti subscriber ya, katanya Mbak Iti suruh macak dikit-dikit. Lah iki malah dipacai kancaku malah dadi koyo ngene gak kumpul koyo opo. Harus pede ya teman-teman, kok ketemu konco-konco ning kon hajatan semangat harus pede. Iki guys, terima kasih banyak iki ngrepoti sampean, Mbak. Iki aku wis dibeli bojoku kondang-dang selak ketinggalan, besane paling wis teko engko tekone query dhewe isin ora ya aku. Malah Mbak Iti. Yo Mbak Iti kemayu, par ngorgen apa arep anu manggung. Mbak Iti mau kelingi. Nah ini Mbak Iti mau berangkat langsung ke sana ya teman-teman. Alhamdulillah ini udah mending. Rupanya Mbak Iti di permak karo Mbak Iti. Oke, Bu. Itu kan ijol kan. Makasih ya. Ya, sama-sama. Ijol lipstik. Gimana teman-teman reaksi reaksi? Apa kuwi jenenge? Nanti komen di bawah ya. Mbak Iti rupane dadi kepiye? Ini terima kasih Mbak E. Saya mau pamit. Aku arep mangkat Mbak Iti susu banget ya, makasih ya. Enggak bawa nih. Iki aku nyileh kudunge iki. Soalnya bawa kudung ini enggak dipakai katanya. Udah dulu ya, teman-teman. Ini lanjut wis dibeli Bapak Erijal serupus wae kene. Teman-teman, ini Mbak Iti udah sampai rumah kok kata Yuna malah aneh ya teman-teman. Iki kok aku tambah diguyu wong. Isin ora ya Mama? Aneh enggak Mama? Kaya apa Mama? Hah? Tak hapus loh iki kok nek jare Yuna aneh. Wis lah, ini ya bagus. Nah, ini tadi udah cerita ya Mbak E macai. Terima kasih banyak iki. Ini kita mau foto dulu teman-teman. Alwi juga mau kesini. Kayak mau dijak Rene ora gelem malah nang parano. Ayo Pi, ning nggon blaetan omah ya. Ya, Rene ya. Kon Rene ya. Iki anak kursi oke kok ning kene. Iki mak wek awan temane. Tinggalan. Halo, kalau kursi ya, kayak. Gonen Rene. Halo. Sini sini sama Awi sama Yuna. Ben ora kan urubes ngejak balik Ewi. Iki ora enek kancane kurang ngejak balik.